Pemerintahan Kabupaten Batubara melalui Dinas Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Asahan Tanjung Balai Batubara atau ITJI Astara menggelar uji kompetensi jurnalis khusus televisi di Aula Rumah Dinas Bupati Kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pelaksanaan uji kompetensi jurnalis berlangsung selama 2 hari yang diikuti oleh 14 orang peserta. Para penguji atau asesor langsung diturunkan dari Ikatan Jurnalis Televisi dari Jakarta dan tidak diragukan lagi keahliannya di dalam dunia pertelevisian nasional. Menurut Kepala Dinas Kominfo Batubara, Andre Rahadian, pelaksanaan uji kompetensi jurnalis televisi adalah salah satu bentuk sinergitas antara Pemkab Batubara dengan para wartawan. Pemkab Batubara berharap ke depannya para wartawan memang betul-betul yang berkompeten dalam menjalankan tugas, menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat, bukan info yang hoax. Mewakili Bupati Batubara, Sekda Batubara Sakti Alam Siregar mengatakan, Pemkab Batubara akan terus berupaya menciptakan wartawan yang berkompeten dan akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Pemerintah siap bekerja sama dengan organisasi wartawan untuk menciptakan jurnalis yang handal. Pemkab Batubara juga siap bekerja sama dengan ITJI Astara untuk melatih generasi muda di Batubara menjadi jurnalis yang betul-betul profesional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batubara melaksanakan kegiatan pelatihan sekaligus peningkatan kompetensi bagi wartawan, khususnya media televisi, dengan pemikiran bahwa mitra harus punya kompetensi sehingga pada saat nanti kerjasama yang dibangun itu lebih baik ke depan. Jadi informasi yang kita sampaikan ke masyarakat benar-benar informasi yang sudah standar sesuai dengan kemauan undang-undang PS. Yang jelas pertama ya untuk meningkatkan kompetensi wartawan, apakah dia wartawan media cetak maupun media elektronik, sehingga hasil kerjanya itu betul-betul profesional dan bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Selama ini Pak, hubungan Pemkab dengan wartawan sini gimana Pak? Bagus, saya pikir bagus sekali hubungannya. Makanya kita juga peduli bahwa rekan-rekan wartawan ini harus kita tingkatkan kompetensinya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.